dipersembahkan oleh Yuk mulai 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel. Dan ini bukan review. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik dan sehat-sehat semua ya. Di video ini, dan kali ini gue mau ceritain pengalaman gue selama 3 bulan terakhir. Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas. Dia ceritanya mau ngebantuin tapi ininya salah caranya gitu kan. Enggak pernah. Oh enggak, ini kocak sih. Gue di stasiun. Gue lagi mau pesan Gojek ini ya kan. Tiba-tiba ada orang. Sini Mas, saya klikin handphone gue langsung diklik Asia. Lah kata gue udah nyeting dari tadi. Berubah ini. Cuman kayak ya lu enggak gitu caranya. Saya bisa kok, udah enggak usah gitu. Tinggal dekat sini, Mas. Oh iya. Saya kebetulan nggak jauh dari sini. Oh iya. Mas, saya tadi mesen sendiri, Mas? Iya. Oh, kok nggak ada yang nemenin? Kok bisa sih mesennya? Iya, bisa. Jadi emang di handphonenya tuh udah ada aplikasinya gitu, kayak dibacain lah ininya gitu, apa yang ada di layar tuh dia ngebacain. Oh, gitu. Ada HP yang kayak gitu ya, Mas? Iya, di semua handphone bisa. Oh, bisa. Saya baru tahu tuh, Mas. Sekarang udah enak, udah zaman teknologi gitu, udah enak. Udah sering dong berarti masnya? Sering ya, tiap hari kayak gini, mesen online gitu. Tadi kartu sama reglet gimana, Mas? Ada di atas lemari. Oh iya. Ah, ya nanti Ari sama anak-anak yang lain mau latihan.
kerja apa gimana, Mas? Ke YouTube. Oh, iseng-iseng kadang bikin video YouTube, terus saya main musik juga. Waduh, hebat juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wah, paling berapa? 300. Lo mau lamar siapa sih, Man? Gak tau tuh dia tuh. Kayaknya udah ada cowoknya. Udah. Kayaknya ada yang lagi... Ku terima WA. WA ya? Gimangi nih kayaknya. Terima WA tapi tulisannya ini apa? Mau mendapatkan penghasilan 3 juta dalam sehari? Subscriber udah banyak ya. Tahu itu bisa upload AdSense-nya kan masih kita belum ambil kan? Belum AdSense, Pak. Belum. Watch time gua masih jauh, Pak. Harus rajin makanya. Rajin konten ya. Kayak tadi tuh Rahman jalan nanti. Kucing. Gimana kah bumbu? Ya, tumpah ya. Enggak usah itu. Dipersembahkan oleh Halo? Halo? Iya, kenapa? Di mana? Di rumah, kenapa? Oh, di rumah. Iya. Ayah sama mama di rumah. Lagi mau ke kondangan habis ini. Oh, mau kondangan. Iya. Oh ya udah. Ya bentar lagi balik sih. Oh iya. Gak usah makan di luar ya, gue pengen masak. Sini dah, cobain. Yo, gua ke bawah, Gimana YouTube? Bikin sketsa, Pak. Sketsa apaan? Kan suka ada tuh yang nanya. Tuh nanya, kera kalau mandi, bisa gak mandi sendiri? Oh, iya. Bisa. Terus iya. bikin gitu, tutorial mandi ala tunanetra, viral gitu. Gitu apa ya? Bisa. Dari pertanyaan-pertanyaan orang aneh-aneh. Mandi kok ya gimana? Mandi tinggal mandi kan? Iya, cuman gak bisa lihat doang. Bang, tunanetra pasti bisa ngamal ya bang ya. Gambarnya baru dibaca garis tangan, oh iya. Bisa melihat yang tidak terlihat ya bang ya? Bisa melihat yang tidak terlihat, gitu kan. Ah, yang kelihatan aja nggak kelihatan gitu. Aduh. Nih. Ban. Nih lihat nih. Apaan tuh? Silakan dulu.
Nih. Set siapa itu? Hah? Siapa itu? Nyam enggak? Ya lumayan. Ajak jalan kali ya. Serah. Mana ngopi-ngopi? Ngopi pada ini. Nongkrong ya kan? Menikmati senja ya. Senja. Nonton apa besok? Jadi enggak nih? Ayo. Yang asinnya asin. Asin. Oh, yang asin. Mbak, ini satu, Mbak. Itu ngapain itu adegannya? Ini dia lagi apa? Yang bikin balon udara gitu. Oh iya. Yang buat keluar dari penjara gitu ya. Tiba-tiba lu disamperin orang random gitu kan, lagi nongkrong. Mas, nanti malam angka berapa yang keluar, Mas? Anjir. Sumpah. Kayak gua kemarin dong. Iya, gitu. Dua sekop? Oh iya, dua sekop ya. Ya, tahun depan apes lu kayak gitu. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh tapi gini loh bang, kadang-kadang ada aja orang yang mikir gitu kayak oh, kalau punya pasangan tunanetra gimana gitu kan, apa bisa nggak diantar jemput gua lah. Buktinya sekarang ini tunanetra dua-duanya nih ya kan. Untungnya kopinya di mana deh? Di itu di Quebec yang tempat kemarin itu. Oh iya iya iya, ingat gue. Dia yang waktu itu sama teman lo juga. Bagus sih estetik tuh tempat. Nah, iya makanya. Bang, hey. Kalian pacaran berdua bang? Tergantung dia ngakuin gue apa enggak. Tergantung apanya nih? Ngakuin. Tumben gue diakui. Kasian. Anjir kasian dong. Sedih banget. Kenalannya di mana bang? Jadi waktu itu ngajar terus dia ini ya pesertanya yang kayak peserta pelatihan gitu. Abang kan nih tunanetra nih. Terus ngelihat pertama kali kenalan sama nih si mbaknya nih, kenalnya langsung jatuh cinta lihat pada pandang pertama. Awalnya malah nggak notice sama dia kayak udah gitu loh. Iya, dia juga kayak ini orang siapa sih ya. Itu kan cuma sebagai peserta yang trainernya doang gitu, jadi kayak saya juga peduli sih ngapain. awalnya malah deketnya bukan sama dia. Sama siapa tuh? Ada sama temennya. Waduh. Agak ekstrim kan? Lu nonton TikTok nggak sih yang katanya ntar 2023 ada resesi tuh? Pernah denger sih, cuman gua nggak terlalu ngikutin. Ya tapi lu harus ikutin kan, ntar kalau misalnya tahun depan lu bisa antisipasi. Iya sih, emang kenapa sih dia, sebabnya apaan? Itu yang gara-gara apa
awalnya kan gara-gara pandemi kan, jadi kan pastilah kalau duit itu kan nggak bisa diputer. Terus abis itu perang Rusia sama Ukraine kan, mereka kan apa sih pemasok minyak dunia gitu kan. Terus mereka malah perang, jadinya kan kemarin kan pada naik kan. Terus sekarang pada anjlok lagi gitu. Terus katanya sih, kata INF yang bakal kena dampaknya banget tuh Amerika, Eropa. Tapi kalau Indonesia sih kemungkinan tahun depan masih selamat, soalnya kita bergantung sama ekspor tuh cuma 25%. Tapi ya secara nggak langsung pasti ada dampaknya juga. Ada, tetap nanti pertumbuhan ekonominya tetap turun, cuman nggak kayak separah Singapura yang kayak sampai 200% gitu sih. Kacau sih. Kacau. Tapi yang penting RI masih ya mending lah. Masih cenderung aman lah ya. Iya, jadi kadang ada untungnya juga ya jadi negara konsumtif. BTW thank you ya udah ketemuan hari ini. Hehe. Tadi tuh pas gue lagi jalan, gue ini dong sempet nabrak tukang soto gitu. Gak nabrak tukang soto sih, kayak masuk ke kawasan tukang soto yang lagi jualan gitu. Udah lah, gue sekalian aja makan di situ. Gitu. Ya udah lu mau istirahat aja deh. Detek, ah lecek nih. Iya itu, vakum duit sama itu. Oh iya. Ini duit gue, Ray. Perfect. Oh 30 kayaknya tuh. Coba yang ini. Ini lebih mengenaskan lagi nih. Mantap lu sekali. Goceng. Kaki kiri gua korban. Sampai terlipet pas gue nendang tuh. Buset, gerah ya. Ini duit pada lecek-lecek banget. Buset, duit gua bisa nih. Nah, itu buat hasil. Mana? Coba jauh. Nah, 20. Ah, tukar sama coba. Na 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 mereka abadi. Na 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 na. Terus masuk kan? Deng deng deket deng deng deket tra deng deng deket deng. Oh,
dipersembahkan oleh